Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi wa iktafa bi atharihi ila yaumil liqa'i rabbih amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Saudara-saudaraku yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufiknya sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa sama-sama melaksanakan salat maghrib secara berjamaah dan kita lanjutkan untuk bisa duduk di majelis ilmu. Kemudian alhamdulillah pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan membahas pembahasan perdana kita dalam kitab Matan Abi Syuja rahimahullahu taala. Tentunya sebelum kita mulai, tidak pernah bosan-bosannya saya ingatkan diri saya pribadi dan kita semuanya untuk sama-sama mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dalam duduknya kita di majelis ilmu ini. Disebutkan dalam satu hadis yang panjang mengenai fadilah majelis ilmu dan sering kita dengar, sering juga kita sebutkan. Di antaranya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat yang tugasnya adalah untuk mencari majelis-majelis ilmu. Ketika mereka mendapati majelis ilmu, sebagian malaikat mengatakan kepada malaikat yang lainnya, halumu ila hajatikum. Ayo sini. Kalian datang ke hajah kalian. Keperluan mereka apa? Untuk hadir di majelis ilmu karena mereka memang tugasnya untuk mencari majelis ilmu. Kemudian di akhir hadis yang panjang ini ada diskusi antara Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat. Dan ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan aku sudah mengampuni semua orang yang ada di majelis ilmu tersebut. Kemudian para malaikat mengatakan, "Ya Rabb, sungguhnya ada si fulan. Orang ini marrabihim, orang ini enggak sengaja lewat. Cuman sekedar dia tadinya enggak ada niatan mau duduk di majelis ilmu, lewat, ada kajian, duduk akhirnya. Marrabihim fajalasa bihim. Melewati kemudian duduk di situ." Kemudian disebutkan dalam hadis tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, "Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum." Merekalah kaum yang enggak bakal rugi orang yang duduk bersama mereka. Karena akibat orang yang hadir di majelis ilmu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka yang tadinya cuma sekedar lewat pun ikut-ikutan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya banyak faedah dari hadis ini, di antaranya faedah memiliki perkumpulan teman-teman yang soleh bakal kecipratan manfaat baiknya juga. Kemudian orang yang enggak niat datang aja Allah Subhanahu wa taala ampuni. Bagaimana orang yang datang dari awal? Makanya di potongan hadis ini di awal-awal disebutkan Allah Subhanahu wa taala selain memberikan ampunan, melindungi mereka dari siksa api neraka dan juga memberikan mereka jaminan berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam riwayat yang lain, hadis yang masyhur yang semua insyaallah kita sudah menghafalnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa meniti satu jalan dalamnya ada ilmu, pasti Allah mudahkan jalan menuju surga. Adapun pembahasan kita pada malam hari ini, sebelum kita mulai, kesempatan yang telah lalu kita sempat membahas tentang masalah hidayah terbagi menjadi dua. Ada hidayah taufik, ada hidayah irsyad. Tentunya ketika kita hadir di majelis ilmu ini, keutamaan yang tadi sangat banyak itu bisa enggak didapatkan kalau enggak ada yang namanya keikhlasan. Ketika ikhlas, keutamaan yang banyak tadi yang di hadis yang panjang tadi akan didapatkan oleh seorang muslim. Syaratnya apa? Ikhlas. Makanya para ulama menyebutkan sebaik-baik yang turun adalah taufik dari Allah. Dan sebaik-baik yang naik adalah ikhlas. Kaidah. Sebaik-baik yang turun dari Allah adalah taufik. Ketika orang dapat taufik melakukan kebaikan, Allah mudahkan. Mau melakukan kebaikan enggak dapat taufik, ada aja. Qadar Allah, ada acara inilah, acara itu, penghalang ini, penghalang itu, sehingga terhalang dari beberapa kebaikan. Maka sebaik-baik yang turun dari Allah adalah taufik dan sebaik-baik yang naik adalah ikhlas. Makanya di surat Fatir Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu
yarfa'u. Ilaihi yas'adul kalimu tayyib wal amalu salih wa yarfa'u. Kepada Allah lah naik perkataan yang baik, zikir kita, bacaan Al-Quran kita, dakwah kita, ajakan kebaikan kita kepada keluarga dan lain sebagainya. Wal amalu salih, dan amal yang salih, yarfa'u, akan naik ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam hadis yang masyhur kita tahu, Nabi SAW, kenapa alasan beliau puasa Senin dan Kamis? Karena alasan beliau, saya pengen amalan saya diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sedang berpuasa. Ini disebutkan dalam hadis tersebut bahwa amalan hamba diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap hari Senin dan Kamis. Itu alasan kenapa Nabi SAW puasa di hari Senin dan Kamis, karena pengen amalannya diangkat dalam kondisi yang baik, dalam kondisi berpuasa. Makanya tadi, sebaik-baik yang turun adalah taufik, dan sebaik-baik yang naik yaitu adalah ikhlas. Makanya penting setiap kita mulai majlis ilmu, kalau tadi niatnya belum ikhlas karena enggak enak diajak teman, karena udahlah kepalang duduk di masjid, mau keluar enggak enak, mau keluar malu, ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini berkaitan dengan fikih. Fikih dari segi bahasa artinya adalah al-fiqhu, adalah al-fahmu. Fikih, tulisnya, bismillah. Mohon maaf kalau tulisannya jelek, tapi semoga bisa dibaca. Al-fiqhu, al-fiqhu adalah al-fahmu. Fikih artinya adalah pemahaman. Makanya dalam hadis yang masyhur, kita sama-sama tahu ya hadisnya, Nabi SAW mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fiddin. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan untuk orang tersebut, yufaqqihhu fiddin, Allah akan jadikan dia faqih dalam masalah agama. Berarti kata para ulama, ada dalam ilmu usul fikih itu namanya mafhum mukhalafah, antonim kebaikan, kebalikan dari satu konteks ayat ataupun hadis. Ketika Nabi SAW mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fiddin, yang Allah pengenkan kebaikan untuk orang tersebut, Allah jadikan dia paham masalah agama. Antonimnya atau kebalikannya apa? Kalau Allah enggak inginkan kebaikan bagi orang tersebut, Allah enggak jadikan dia paham dalam masalah agama. Maka bersyukur ketika kita ada waktu menyempatkan diri duduk di majlis ilmu, berarti Allah lagi pengen kebaikan buat kita. Kenapa? Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah jadikan dia faqih, faham dalam masalah agama. Ini satu contoh ada kata-kata fikih dalam hadis. Yufaqqihhu artinya yufahimhu. Allah jadikan dia faqih, Allah jadikan dia faham dalam masalah agama. Kemudian kita akan membahas kitab Matan Ghayah wa Taqrib atau Matan Abi Syuja, yang matan yang sangat masyhur dalam mazhab Syafi'i. Sebelum kita mulai, mazhab yang empat itu apa aja sih? Yang pertama? Hah? Mazhab berurutan. Apa dulu? Pertama kali dari empat lima mazhab yang kita tahu? Hanafi. Mazhab Hanafi, ya. Imam Abu Hanifah. Yang kedua? Apa? Maliki dulu ya. Maliki. Mazhab Maliki. Yang ketiga? Syafi'i. Yang keempat? Baru Hambali. Ini empat imam mazhab yang masyhur, yang sama-sama kita sudah tahu dari dulu. Urutannya seperti ini, Imam Hanafi dulu, kemudian Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Perlu sama-sama kita tahu, ternyata ulama fikih itu bukan cuma empat mazhab ya. Banyak sebenarnya, banyak ulama-ulama keilmuannya sekelas mereka pada zamannya, nggak kalah jauh keilmuannya dengan Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Ada Imam Abu Dawud Zahiri, ada Imam Sufyan Al-Thawri, ada Imam Laith. Banyak ulama-ulama yang jago dalam ilmu fikih. Mereka juga punya mazhab. Mazhab Zahiri ada.
mazhab Imam Laits, mazhab Sufyan Tsauri, banyak. Dan mazhab Abu Tsaur, banyak mazhab-mazhab selain empat mazhab ini. Akan tetapi perlu kita tahu kenapa sih yang tersisa cuma empat mazhab ini sampai zaman sekarang di seluruh dunia. Karena empat imam mazhab ini punya murid-murid yang melestarikan keilmuan mereka. Imam Abu Tsaur ulama besar, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan murid-muridnya kurang produktif. Jadi ilmu yang diserap ya udah untuk mereka aja. Kurang banyak menulis karangan-karangan kitab, kemudian diajarkan ke murid lagi mengarang kitab lagi terus, kurang seperti itu. Kemudian imam-imam lainnya juga, Imam Daud Adz-Dzahiri ada sampai sekarang mazhab Dzahiriyah, ada Imam Ibnu Hazm juga mazhabnya Dzahiriyah, ada kitabnya ma'ruf namanya Al-Muhalla, bagus banget. Akan tapi kurang dikenal oleh masyarakat dibandingkan empat imam mazhab ini. Imam Ats-Tsauri, sering mungkin kita dengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, tapi quotes atau kata-kata mutiaranya, tapi pendapat-pendapat fikihnya enggak seterkenal empat imam mazhab ini. Kenapa? Karena tadi empat imam mazhab ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan memiliki murid-murid yang produktif. Nulis kitab-kitab sampai kita kenal saat ini. Contoh, kita di Indonesia bermazhab Syafi'i. Kita perlu tahu sebelumnya mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah ini berasal dari mana? Asal beliau dari, beliau berasal dari Irak. Ya, berasal dari Irak. Kemudian mazhab Malik, Imam Malik berasal dari mana? Madinah. Makanya dikenal Imam Darul Hijrah. Berasal dari Madinah. Imam Syafi'i kelahiran mana? Palestina, tepatnya di Gaza ya. Imam Syafi'i kelahiran Gaza, kelahiran Palestina, akan tetapi beliau mazhabnya tersebar sampai beliau di mana? Di mana? Mesir, ya. Terakhir beliau di Mesir. Kemudian mazhab Hambali, Imam Hambali berasal beliau dari mana? Asalnya dari Irak. Ya, sama dari Irak juga. Dan Imam Syafi'i pun sama, di Irak juga. Kemudian beliau rihlah ke Mesir. Ini empat imam mazhab. Asalnya kita udah tahu. Imam Hanafi dari Irak, Imam Malik dari Madinah, Imam Syafi'i. Nama aslinya siapa Imam Syafi'i? Muhammad Ibn Idris Syafi'i. Ya. Jadi Syafi'i ini bukan nama beliaunya, Syafi'i ini nama buyutnya. Jadi dinisbatkan kepada nama aslinya Muhammad Ibn Idris Syafi'i. Kemudian Imam Hambali berasal dari Irak. Kalau saat ini yang kita tahu penyebaran mazhab Hanafi ini di mana aja sih? Saat ini salah satu contohnya Turki. Mana lagi? India ya, India, Pakistan, Bangladesh, itu mereka kita singkat aja ya, IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Eropa rata-rata juga bermadzhab Hanafi. Cina, Korea dan sekitarnya juga bermadzhab Hanafi. Mazhab Maliki saat ini tersebar di mana? Di mana mazhab Maliki? Saat ini hampir semua Afrika bermadzhab Maliki. Afrika ya. Afrika. Afrika yang rada Arabnya yaitu daerah Maghrib atau Maroko, kemudian Libya, Tunis, Aljazair dan juga Mauritania. Ini banyak ulama-ulama mazhab Maliki. Ya. Makanya kalau kita lihat mazhab Maliki ini penyebarannya dulu itu sampai ke Eropa. Ya, banyak mazhab Maliki di Eropa. Contoh di Italia ada daerah namanya Sisilia. Kalau kita lihat di peta saat ini juga ada. Dalam bahasa Arab Sisilia itu disebut As-Saql. Jadi kalau kita lihat buku-buku mazhab Maliki yang terdahulu banyak Imam Imam Fulan As-Saqli, As-Saqli, As-Saqli berasal dari Italia. Daerah Italia dulu banyak melahirkan ulama. Kemudian mazhab Maliki ma'ruf Andalus, daerah Spanyol,
banyak melahirkan ulama Granada, ya kan, kemudian daerah Imam Qurtubi, Cordoba, Al-Qurnati berarti dari Granada, Al-Andalusi dari Andalus, ini rata-rata madhabnya Maliki. Kemudian Imam Syafi'i, kita tahu di ASEAN, ya sekarang di ASEAN, ASEAN, kemudian juga di daerah Arabnya, di Mesir itu sendiri, kemudian juga di Yaman. Makanya kalau ditanya kenapa di Indonesia bisa tersebar mazhabnya Syafi'i, kalau kita belajar, masih ingat pelajaran SD sejarah masuknya Islam ke Indonesia, dimulai dari pedagang-pedagang dari Yaman, dan mereka bermadhab Syafi'i. Otomatis ketika mereka membawa ajaran Islam, mereka pun fikihnya membawa madhab Syafi'i. Plus, kenapa Syafi'i? Banyak ulama-ulama kita yang terdahulu juga belajar di Azhar. Kita tahu Azhar dari dulu udah ada, dan di Mesir banyak ulama-ulama Syafi'i. Maka ini salah satu pengaruh kenapa Indonesia atau ASEAN dan sekitarnya bermazhabkan Syafi'i, berasal dari pedagang-pedagang Yaman yang dulunya datang ke tanah air kita, dan mereka secara fikih bermazhabkan Syafi'i. Kemudian Hambali, sekarang kita taunya di negara Teluk, ya, negara Teluk berarti ya Arab Saudi, Qatar, Bahrain, Oman, Kuwait, sama Uni Emirat Arab, banyak yang bermadhabkan madhab Hambali. Ini penting kita tahu, biar apa? Ketika kita belajar fikih, masalah fikih nggak lepas dari yang namanya masalah khilafiyah. Apa itu masalah khilafiyah? Masalah perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada pendapat Hanafi, ada pendapat Maliki, ada pendapat Syafi'i, ada pendapat Hambali, dan seterusnya. Ketika kita belajar fikih dan benar-benar kita dalami, seharusnya kita lebih bisa toleran. Enggak saklek. Oh, no benar mah kieu. Yang benar kayak gini. Ini emang enggak ada sunnahnya, enggak ada hadis. Kata siapa? Emang mereka ini bukan ulama? Ulama. Emang mereka enggak memahami dalil, enggak memahami ayat Al-Qur'an, enggak memahami hadis, memahami dalil, memahami Al-Qur'an, memahami hadis. Keilmuan kita dibandingkan mereka enggak ada apa-apanya. Tapi namanya masalah fikih, jangan dikaitkan dengan akidah. Jelas jauh berbeda. Ulama empat madhab dalam masalah akidah sama, mereka enggak beda. Akidah dalam masalah pemahaman terhadap tauhid sama persis, enggak ada beda. Ada masalah akidah beberapa, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, betul. Tapi enggak banyak. Ada masalah khilafiyah atau perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang masalah akidah. Contoh, misal di hari kiamat nanti, ya, di yaumil hisab, apakah orang-orang munafik bisa melihat Allah Subhanahu wa taala atau enggak? Ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama mengatakan bisa. Sebagian ulama lagi mengatakan oh enggak bisa. Khusus orang mukmin yang bisa melihat Allah, munafiknya bisa. Tapi sebagian mengatakan oh munafik bisa. Kenapa? Karena hukum asalnya dia muslim. Walaupun tanda kutip muslim KTP, tetap dia muslim, maka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh perbedaan pendapat dalam masalah akidah. Ada, tapi enggak banyak. Dan pun kalau ada, enggak berpengaruh sebenarnya, ya. Kita akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika ada perbedaan pendapat, ya, di antara empat madhab ini, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sama. Ketika ada perbedaan pendapat, enggak berpengaruh sama keimanan kita secara langsung. Sekarang misal, kita ngambil pendapat yang orang munafik enggak bisa melihat Allah di hari kiamat. Teman kita mengatakan, oh orang munafik bisa melihat Allah di hari kiamat. Apa ngaruh dengan tingkat keimanan kita? Enggak terlalu banyak pengaruh. Beda kalau misalkan masalah akidah yang jelas, yang ini menjadi usul, menjadi landasan pokok. Jelas banyak masalah akidah, ada perbedaan. Tapi perbedaan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kelompok-kelompok lainnya. Ada yang enggak nerima hadis ahad. Ada yang mengatakan Dajjal itu hanyalah simbol akhir zaman misalkan, bukan sosok. Ada pemahaman seperti ini. Ini kaitannya masalah akidah, akan tapi jelas pemahaman di luar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Akidah kita mengatakan jelas hadis tentang Dajjal semuanya mutawatir, rata-rata hadis Dajjal mutawatir. Sebagian ulama menyebutkan tentang masalah mutawatir ini minimal 70 orang sahabat yang meriwayatkan. Ini enggak main-main, dan ada sosoknya. Di zaman Nabi SAW dulu ada orang yang disangka sama Nabi SAW itu Dajjal, namanya Ibnu Sayyad.
panjang kisahnya, nggak kita bahas sekarang tentunya. Ini menunjukkan Dajjal adalah sosok, dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan Dajjal adalah simbol akhir zaman. Ya, ini di luar pemahaman yang benar. Dan banyak ya, ada pemahaman-pemahaman yang di luar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau empat imam mazhab ini, kalaupun ada perbedaan pendapat dalam masalah akidah, bukan pendapat yang masalah yang besar, bukan. Kayak tadi, masalah-masalah yang ringan. Adapun masalah fikih, gak lepas dari yang namanya perbedaan pendapat, khilafiyah di antara ulama. Dan seorang muslim harusnya legowo, harusnya ketika ada pendapat yang lain, gak langsung mencap, ngejudge, oh ini enggak, salah. Yang benar pendapat saya. Masalah fikih gak lepas dari masalah khilafiyah. Makanya ada kaidah menyebutkan la khilafa atau la inkara fil mas'alah al-khilafiyah. Gak boleh mengingkari masalah khilafiyah. Beda halnya kalau kita lagi ranah diskusi. Kita mau membahas satu permasalahan. Ya, misal. Nanti kita bakal ketemu di beberapa bab. Kunut dalam subuh. Orang ribut, kunut harusnya ada. Oh enggak, kunut enggak ada, gini-gini. Jadi ramai tentang masalah kunut dalam subuh. Padahal kalau mau kita lihat, baik itu yang berpendapat kunut, misalkan madhab Syafi'i, dan madhab lainnya yang gak berpendapat kunut, ada landasan hadisnya, ada. Hadisnya sahih, yang dipakai Syafi'i, hadisnya sahih. Cuman yang kayak gini gak usah jadi masalah perdebatan. Kenapa? Karena masalah mu'tabarah, masalah yang dianggap oleh para ulama. Emang ada perbedaan pendapatnya diakui. Ada beberapa masalah fikih yang perbedaan pendapatnya gak diakui oleh para ulama. Ini nyeleneh sendiri, ini beda. Kalau zaman sekarang, ya masalah misalkan muamalat kontemporer, ada beberapa ulama yang mengatakan, ulama zaman sekarang, bolehnya misalkan asuransi konvensional. Ada nggak yang membolehkan? Kalau kita mau katakan jujur, ada. Tapi ini nyeleneh, mohon maaf. Lain dari pendapat hampir semua ulama yang udah ijma, nggak boleh. Kenapa? Ada unsur riba, goror, dan lain sebagainya. Nah, masalah fikih ada yang mu'tabarah, yang dianggap. Contohnya apa? Kunut. Ada perbedaan pendapatnya. Jadi ketika kita tahu orang yang mau kunut, ya udah silakan. Yang enggak kunut ya silakan. Jangan sampai masalah fikih dibawa ke masalah akidah. Orang kunut lain Ahlussunnah ya, tamah. Bukan Ahlussunnah, enggak bisa. Ahlussunnah wal Jamaah itu akidah. Fikih adalah pemahaman tata cara ibadah, beda. Jangan karena perbedaan pendapat masalah fikih jadi berat. Ada orang sholat digerakkan jari telunjuk, ada yang diem. Masalah khilafiyah, perbedaan pendapat di kalangan ulama masalah fikih. Yang mau gerak silahkan, ada dalilnya. Hadis Wa'il bin Hujr. Yang gak gerak juga ada dalilnya. Gak bisa bilang, oh gerak dari mana dalilnya? Oh itu gak gerak. Gak usah diperdebatkan. Yang memang di situ ada landasannya. Nggak semua perbedaan tadi kita yang harus kita garis bawahi, nggak semua perbedaan pendapat itu dianggap benar. Oh ada perbedaan pendapat, ada perbedaan pendapat. Kalau kita lihat zaman sekarang ada ulama yang membolehkan juga ikhtilat, campur baur laki perempuan, ada. Tapi bukan ulama. Ada yang mengatakan boleh bersentuhan laki dan perempuan, ada yang mengatakan. Tapi nggak bisa dijadikan hujah. Kenapa? Pendapatnya nyeleneh, lain dari yang lain. Tapi beberapa masalah fikih kita harus tahu. Kita sekarang akan mempelajari matan Abi Syuja', fikih madhab Syafi'i. Akan tetapi penting ketika kita mempelajari pemahaman fikih atau tentang ilmu fikih, itu gak boleh fanatik, taklid buta. Yang benar ini, udah pasti ini. Enggak. Kenapa? Karena para ulama juga manusia. Dan empat madhab ini mereka sepakat. Idza sahal hadith fahuwa madhabi. Ini diantara perkataan Imam Syafi'i. Kalau ada hadis yang sahih maka itu madhabku. Mereka pun manusia biasa yang mungkin luput dari kesalahan. Contoh, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa yang meragukan keilmuan Umar? Gak ada yang ragu. Umar, khalifah kedua setelah Abu Bakar, dijamin masuk surga. Siapa yang meragukan Umar bin Khattab? Kuburannya di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi satu hari Umar pernah diketok rumahnya. Ada yang mau bertamu. Sampai diketok 3 kali, Umar belum ada jawaban. Umar ada di dalam rumah. Gak lama, habis itu orang pergi. Habis itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu keluar. Mana tadi yang nyari?
Kan tapi kita mungkin hafal ya, kalau ada beberapa teman kita ngetok ke rumah kita, oh ini suaranya si fulan, ini suaranya si fulan, ini suaranya si fulan. Maka setelah itu Umar tanyakan kepada orang ini, kenapa tadi keluar? Anda belum bukain pintu. Kata dia, saya dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan al-istidzanu thalas. Minta izin untuk masuk rumah itu 3 kali. Kalau diizinin silahkan, kalau enggak ada ya udah, enggak usah ngetok terus 4 kali, 5 kali. Beda mungkin kalau kita ada benar-benar urgent banget. Ya, tapi kalau sekedar bertamu biasa, hukum asalnya al-istidzan thalas, ngetok 3 kali. Assalamualaikum. Tunggu dulu, mungkin orangnya lagi kamar mandi, mungkin orangnya mohon maaf, baru beres berhubungan suami istri. Tunggu dulu. Assalamualaikum. Tunggu. Udah 3, assalamualaikum 3 kali. Disampaikan hal tersebut kepada Umar bin Khattab. Umar bilang, "Ana enggak tahu. Ana enggak pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang gitu. Coba tanya yang lain." Ternyata beberapa sahabat ditanya sama Umar, "Benar emang kalau minta izin itu harus 3 kali?" Kata sahabat yang lain, "Iya, benar wahai Umar." Maka Umar bin Khattab mengakui bahwa Umar bin Khattab sekelas beliau ada ilmu yang belum beliau ketahui tentang kalau mau masuk rumah harus izin 3 kali. Di zaman beliau menjadi khalifah ini. Jadi sangat mungkin ada satu ilmu luput dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mungkin banget. Contoh dalam masalah 4 madhab. Imam Abu Hanifah, madhab Hanafi. Madhab Hanafi dikenal madrasahnya beliau dengan madrasah ahli ra'i, madrasah logika. Kenapa? Beliau tinggal di Irak. Beliau tinggal di Irak. Dan beliau tinggal di masa-masa awal-awal setelah sahabat. Ya, setelah wafatnya Rasulullah SAW, ada para sahabat, masa-masa tabi'in itu hidupnya Imam Abu Hanifah. Jarak dari Madinah ke Irak lumayan cukup jauh. Maka banyak beberapa hadis belum nyampe ke telinga Imam Abu Hanifah. Maka beliau mengambil pendapat dengan logika yang beliau fahami. Contoh, dalam masalah pernikahan, Nabi SAW mengatakan la nikaha illa biwali wa syahidai adl. Enggak boleh perempuan itu nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil. Apalagi dalam mazhab Syafi'i, dalam hal ini syahidai adl wa mursyid, dia juga harus orang yang masya Allah. Dalam mazhab Syafi'i enggak sah kalau pernikahan saksinya enggak sholat, enggak suka sholat, itu jadiin saksi nikah, enggak sah. Harus saksinya benar-benar masya Allah ibadahnya terjaga, orangnya bagus, baru sah jadi saksi nikah. Kalau kita mau saklek sebenarnya, mazhab Syafi'i mempersyaratkan itu. Termasuk paling ketat dalam masalah saksi nikah adalah mazhab Syafi'i. Bukan sekedar adil, ibadahnya kejaga, sholatnya, puasanya, bukan tukang bohong, ini baru sah dia jadi saksi nikah. Orang yang sholatnya belang bentong, kadang sholat, kadang jadi saksi nikah, sebagai mazhab Syafi'i mengatakan gak sah dia jadi wali, pernikahannya bisa gak sah. Nah, hadis ini la nikaha illa biwali wa syahidil adl, gak boleh nikah kecuali dengan wali dan 2 saksi, belum sampai ke telinganya Abu Hanifah. Makanya mazhab Hanafi membolehkan wanita nikah tanpa wali, boleh. Kalau kita lihat, oh ngaco mazhab Hanafi ini, oh sesat apa? Bukan sesat, kita yang gak paham. Bukan berarti Imam Abu Hanifah bodoh, hadisnya belum nyampe sampai beliau. Tadi kita sebutkan di awal, sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu aja, mungkin ada beberapa hadis yang luput, beliau gak tahu ilmunya. Maka apalagi yang di bawahnya Umar, Imam Abu Hanifah, mungkin ada hadis yang gak nyampe, salah satunya tadi. Jadi gak boleh yang namanya fanatik buta, taklid buta, oh yang benar ini. Oke, kita sekarang di Indonesia mazhab Syafi'i. Tapi tadi ingat perkataan Imam Syafi'i apa? Idza shahal hadits fa huwa mazhabi. Kalau ada hadis yang sahih itu mazhab aku. Fatruku qawli, tinggalkan perkataanku. Ambil hadis yang sahih. Akan tetapi hadis-hadis ini tentunya perlu kita gali lagi, kita pahami. Contoh, dalam mazhab Syafi'i ada namanya dalam masalah jual beli bai'ul mu'athah. Bai' al-mu'athah. Apa itu bai'ul mu'athah? Bai'ul mu'athah itu transaksi jual beli yang antara penjual dan pembeli udah sama-sama tahu harga. Contoh simpel. Kita mungkin waktu masih kecil disuruh sama orang tua kita,
beli garam deh ke dapur, ke warung. Kita udah sering beli garam, harganya sebungkus misalkan 1.000 perak, 1.000 rupiah. Kita nyampe warung, si ibu-ibu yang lagi yang punya warung, misalkan dia lagi asik nonton TV, dia kenal sama kita, "Bu, beli garam." "Iya." "Ini ya Bu uangnya." "Taruh aja di situ." Kenapa? Udah tahu harganya 1.000, kita ngasih bawa uang 1.000 pas, habis itu udah kita pulang. Sering terjadi kayak gitu. Mungkin anak-anak kita juga sering. Mau jajan mah, jajan apa? Jajan es. Tahu harganya, misalkan 5.000, kasih uang 5.000. Karena tetanggaan, tetangganya juga udah tahu, ngasih uang pas, nggak usah dilayanin langsung, uangnya taruh aja di situ. Sering terjadi transaksi seperti ini. Sangat sering. Akan tetapi, inilah yang disebut bai'ul mu'athah. Jadi transaksi antara penjual pembeli sama-sama udah tahu harga, ya udah. Tapi dalam mazhab Syafi'i, transaksi seperti ini transaksi yang batil, jual belinya nggak sah. Kenapa? Mazhab Syafi'i mempersyaratkan namanya jual beli harus ada ijab kabul, harus ada akad ijab kabul. Jadi yang jual harus bilang, "Iya saya jual garam ya 1.000. Kata yang beli, "Iya saya beli garam 1.000. Baru sah. Baru sah, harus ada ijab kabul. Ini syarat dalam mazhab Syafi'i. Dalam jual beli, apapun jual belinya. Apapun jual belinya. Harus ada ijab, ada kabul. Ijab dan kabul. Harus. Maka bayangkan, kalau kita mau saklek pakai mazhab Syafi'i 100% dalam keseharian kita, karena kita mengamalkan, udah ini kita mazhab Syafi'i pasti benar. Kita belanja bulanan misalkan di supermarket, belanja 600 ribu, 800 ribu. Kasirnya, "Ya saya jual air mineralnya, ya saya beri air mineral, ya saya jual deterjennya, saya beli deterjennya, saya jual samponya." Kapan beresnya antrian? Nggak mungkin. Udah cukup scan barcode, tet, beres. Oh, semua total 600 ribu, udah bayar, selesai. Maka ini salah satu contoh, nggak bisa kita saklek satu mazhab itu pasti semuanya kita pakai, nggak mungkin. Akan tetapi kita pakai satu mazhab, ada mungkin pendapat lain kita pakai mazhab lain. Dengan catatan gak boleh berdasarkan hawa nafsu. Kalau mau berdasarkan hawa nafsu, kita lagi berangkat misalkan ke luar negeri, suka sama seorang wanita, dia juga suka sama kita, bapaknya gak setuju, atau gak usah luar negeri, luar kota, yaudah kita nikah, papa gak setuju, udah kita pakai mazhab Hanafi aja, gak harus kok pakai wali. Gak bisa. Kenapa? Karena menyelisih hadis, dan kita udah tahu hadisnya. Gak bisa ganti-ganti mazhab sesuai dengan hawa nafsu, keinginan kita. Mohon maaf, sering saya dapati ketika ada orang yang umroh ya, ataupun haji, kiainya, ustadznya bilang, "Udah, kita sekarang rubah mazhab kita. Kita gak jadi Syafi'i dulu sekarang. Kita ubah jadi Hanafi lah, Maliki lah, Hambali lah. Biar kita gak riweh, gak repot kalau batal wudhu bersentuhan." Sering banget terjadi. Berarti kan berdasarkan hawa nafsu. Kalau mau konsisten, konsekuen dong dengan mazhab Syafi'i, bersentuhan batal wudhu. Ini yang kita tahu. Dan ini benar-benar patokan dalam mazhab Syafi'i. Bersentuhannya laki-laki dan perempuan mahram, bukan mahram. Suami, istri itu batal. Batal. Mungkin masih ingat ya, waktu kita kecil kadang suka hari, suka bercanda sama teman. Ayo. Batal. Jangan. Kayak gitu. Kenapa? Karena yang kita tahu mazhab Syafi'i batal emang bersentuhan laki-laki dan perempuan. Sebagian ulama juga menyebutkan, ulama di Yaman ada menyebutkan di kitabnya, ada kisah satu suami istri yang Syafi'i tulen. Si istrinya itu kalau lagi minta sesuatu, suaminya belum ngasih, setiap suaminya beres wudhu sama istrinya, "Ayo pegang." Misalkan istrinya lagi minta belintas siapa? "Enggak ada, nanti lagi." Ayo, pas habis wudhu, pegang. Nah, suaminya wudhu lagi. Beres wudhu lagi, pegang lagi. Sampai suami bilang, iya, aku beliin tas. Ya udah, baru nggak dipegang, suaminya bisa sholat. Kalau mau konsekuen dengan mazhab Syafi'i, ya kayak kisah ini. Benar-benar, suami istri bersentuhan batal. Akan tetapi, contoh dalam masalah ini, kita lihat pendapat-pendapat lainnya berdasarkan dalil. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam Al-Quran, bahwa tentang di surat Al-Maidah ayat 6 tentang batalnya wudu. Ya kan Allah menyebutkan di awal ayat, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'bain." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kapan wudu itu batal, salah satunya aw lamastumun nisa.
Allah mengatakan au la mastum an-nisa. Aula mastumun nisa. Ketika kalian menyentuh wanita. Ini yang difahami dalam mazhab Syafi'i. Lamas dalam bahasa Arab diartikan menyentuh. Lamas artinya menyentuh. Maka ketika kalian menyentuh wanita, ini umum ayatnya. Menyentuh wanita. Istri kita wanita bukan? Wanita jelas. Batal. Ibu kita wanita, batal. Adik kita wanita, batal. Semua wanita batal. Membatalkan wudu. Dalilnya jelas di Al-Qur'an. Aula mastumun nisa. Akan tetapi, kita perlu lihat dulu dalam bahasa Arab. Makanya penting memahami dalil itu juga dengan mengetahui ilmu bahasa Arab. Ini bukan berarti mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i enggak ngerti dengan masalah ini, enggak, beliau memiliki pendapat tersendiri dengan hal ini. Beliau memaknai lamas tadi artinya adalah menyentuh. Akan tetapi dalam ada kaidah bahasa Arab. Misalkan mungkin kalau ada yang pernah belajar bahasa Arab, pernah tahu bahasa Arabnya memukul. Apa? Doroba. Doroba. Ini artinya memukul. Misalkan Aldi memukul Ervan. Yang memukul satu arah, Aldi aja yang memukul. Ervannya diem aja. Ini doroba. Tapi kalau doroba artinya saling memukul. Doroba Aldi wa Ervan. Aldi memukul Ervan, maka Ervan pun memukul Aldi. Jadi ada saling memukul. Maka lamas di sini, kalau lamasa artinya menyentuh. Berdasarkan kaidah ini karena ada tambahan alif. Subhanallah, dalam Al-Qur'an kita pernah bahas di kesempatan yang telah lalu, alif aja punya makna tersendiri. Makanya penting belajar tajwid, jangan asal bacanya aula mastumun nisa, beda. Aula mastumun nisa harus ada matnya, harus dipanjat, baca dua harokat, ada alif di sini. Aula mastumun nisa. Artinya berarti apa? Kalau pakai kaidah ini, menyentuh atau saling menyentuh? Saling menyentuh, bukan menyentuh. Maka ini adalah bahasa halus kata para ulama selain mazhab Syafi'i, bahasa halus dari Allah bahwa lamastum atau saling menyentuh adalah berhubungan badan suami istri atau jima. Ini baru disebut lamas. Maka berhubungan badan suami istri ini yang membatalkan wudu. Sedangkan bersentuhan tidak membatalkan wudu. Ini dalil pertama. Au lamastumun nisa. Satu. Ini contoh ya, karena kita penting ketika kita mau membahas mazhab Syafi'i biar tahu beberapa contoh kasus dalam mazhab Syafi'i sehingga kita enggak fanatik banget gitu, enggak taklid buta. Dalil kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mau berangkat ke masjid, kana yuqabbilu nisa'ahu alaihi salatu wasallam. Mencium istri-istrinya. Dicium istrinya. Kemudian berangkat ke masjid enggak wudu lagi. Langsung sholat. Ini dalil menunjukkan bahwa Nabi SAW mencium istrinya. Mencium bersentuhan enggak? Pasti bersentuhan. Mohon maaf, selama menciumnya wajar bukan dengan nafsu ya. Karena ketika keluar, mohon maaf, madhi, tentunya batal. Karena apa? Karena ada keluarnya sesuatu dari kubul maupun dubur. Tapi kalau mencium normal, sekedar cium kening, cium pipi, ini tidak menjadikan nafsu secara umum suami istri sekedar mah papa berangkat ya ke masjid. Nabi SAW melakukan hal demikian kepada istri-istrinya. Itu dalil kedua. Dalil ketiga, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah satu hari beliau lagi tidur, Nabi SAW lagi sholat malam. Beliau kalau sholat malam di masjid, di rumah, nggak ke masjid. Sholat tahajud beliau di masjid. Kemudian baginda Nabi alaihi salatu wasallam manusia terbaik sepanjang zaman.
Akan tetapi sederhana banget rumah beliau, sangat sederhana. Mungkin kalau ada yang pernah umrah di tahun 2017-2018 pernah melihat museum Rasulullah SAW, di situ ada miniatur rumah beliau, sangat-sangat sederhana, sangat-sangat sempit. Beliau beralaskan tikar yang kasar dan seterusnya, rumah beliau sempit. Nah, ketika kita ada bayangan, oh rumah beliau sempit, maka apa yang terjadi? Nabi SAW ketika sedang salat tahajud, kakinya Aisyah itu ke arah tempat sujud beliau, selonjoran, namanya orang tidur. Kemudian ketika beliau mau sujud, ditepok kakinya Aisyah. Nanti Aisyah lipat kakinya, beliau sujud. Beliau bangun, Aisyah selonjoran lagi. Beliau mau sujud, tepok, dan begitu. Ya. Maka ini jelas persentuhan. Ditepok kakinya Aisyah oleh Nabi SAW dalam kondisi sholat. Itu dalil yang ketiga. Dalil yang keempat, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah suatu malam bangun dari tidur. Kemudian ini namanya orang bangun tidur, kita pun sering mengalami, masih nyawa belum ngumpul ya. Waktu Isya, atau kita bereskan dulu ini sedikit, habis itu kita azan ya insyaallah. Kemudian ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bangun di tengah malam tadi, nyari-nyari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata beliau dipegang lagi dalam kondisi sholat. Jadi diraba-raba, mana kok gak ada di samping, ternyata dipegang, pas kepegang lagi dalam kondisi sholat, dan beliau alaihi salatu wassalam melanjutkan sholatnya. Empat dalil ini, lamastum tadi berhubungan badan maknanya, kemudian Nabi SAW mencium istrinya, Nabi SAW menepuk kaki Aisyah, kemudian Aisyah juga meraba-raba megang tangan Nabi SAW, menunjukkan bahwa bersentuhannya laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudu. Ini menurut pendapat yang kuat, menurut tiga madhab lainnya. Walaupun emang menyelisihi madhab Syafi'i, tapi ketika kita tahu ini dalilnya kuat, ya udah gak harus kan kita saklek, oh pokoknya madhab Syafi'i. Kalau mau menganut madhab Syafi'i dalam hal ini, silahkan, gak jadi masalah. Ada landasannya, ada ulamanya. Akan tapi, tadi, contoh kita bai'ul mu'attah tadi, kita kan sering, tanpa adanya ijab dan qabul, walaupun menyelisihi madhab Syafi'i. Akan tapi sesuai dengan dalil, maka gak jadi masalah. Bagaimana pendapat madhab Syafi'i terhadap dalil-dalil tadi, keempat dalil tadi? Tadi dalil pertama, madhab Syafi'i mengatakan bersentuhan. Lamastum diartikan bersentuhan. Dalil kedua, madhab Syafi'i mengatakan Nabi SAW mencium istrinya, tapi ada penghalang, ada kain. Ada kain, mungkin dari kerudung ataupun cadar, dan seterusnya. Akan tapi menurut para ulama lain, ini enggak. Kurang tepat. Kenapa? Karena namanya istri, walaupun ketika keluar rumah berhijab, di dalam rumah dia nggak pakai hijab. Jadi diciumnya pastinya langsung, bukan dibalik kain. Kemudian dalil yang ketiga, menurut madhab Syafi'i, ketika Nabi SAW sedang sholat, menyentuh kaki Aisyah itu dihalangi dengan kain. Ada kain. Dan gak mungkin sebenarnya Nabi SAW setiap mau nyentuh, cari kain dulu, lipat tangannya, habis itu baru sentuh kakinya Aisyah, habis itu lepas lagi kainnya, atau dilanjutin sholat pakai sarung tangan atau pakai kain, enggak. Tapi sholatnya di rumah. Kemudian dalil yang keempat, menurut madhab Syafi'i juga pakai kain. Aisyah ketika nyari-nyari, Rasulullah SAW pakai kain. Dan ini pun kurang tepat. Kita sendiri mengalami, ketika kita bangun tidur, misalkan kita nyalain alarm, kadang kan mata tetap tidur, merem, tapi tangan udah raba-raba, mana nih alarm? Oh, matiin aja. Mana ada Aisyah juga sempat cari kain dulu baru raba-raba, enggak mungkin. Maka dari sini kita tahu Allah Ta'ala alam, pendapat yang kuat, persentuhan laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudu, baik itu suami istri, anak dengan ibu, kemudian dengan tante dan seterusnya. Tapi perlu kita tahu, itu bersentuhan dengan mahram tidak membatalkan wudu. Bagaimana dengan bukan mahram? Sama, tidak membatalkan wudu, baik sengaja maupun tidak sengaja. Lain halnya kalau tidak sengaja. Contoh kasus tadi, orang lagi tawaf, mau umrah ataupun haji, ketika tawaf saking padatnya, mungkin gak sengaja bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, gak sengaja, maka gak membatalkan wudu. Bagaimana dengan sengaja, kita ketemu teman lama, gimana kabarnya, salaman, membatalkan wudhu? Tidak membatalkan wudhu, walaupun sengaja, walaupun bukan mahram, tapi berdosa karena bersentuhan dengan yang bukan mahram dengan sengaja. Tapi wudhunya nggak batal,
Tapi dosanya tetap perlu dibedakan ya, insya Allah difahami ya. Bersentuhannya kalau sengaja nggak membatalkan wudhu, tapi dosa karena bersentuhan dengan sengajanya. Ini contoh dalam mazhab Syafi'i, ketika kita tahu, oh iya, dalam masalah ini wudhu, mazhab Syafi'i mengatakan batal, akan tapi ketika kita udah belajar, ternyata nggak jadi masalah. Kita pakai pendapat mazhab yang lainnya, dilandaskan ilmu, bukan hawa nafsu. Mungkin itu dulu, kita stop dulu dengan azan. Habis azan kita lanjut lagi sebentar. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan lagi. Itu ya tadi manfaat kita belajar fikih, salah satunya adalah agar kita bisa lebih toleransi terhadap pendapat-pendapat yang lain. Apalagi kalau kita belajar memang fikih 4 mazhab. Tentunya sebelum kita belajar fikih 4 mazhab, ya yang paling penting adalah kita belajar step by step dulu. Kita belajar fikih 1 mazhab dulu yang banyak dianut oleh masyarakat kita di Indonesia, yaitu mazhab Syafi'i. Walaupun sebagian dari kita mungkin pernah belajar kitab fikih bermadzhab Hambali, enggak jadi masalah. Bermadzhab Hanafi enggak jadi masalah, bermadzhab Maliki enggak jadi masalah. Yang penting ada satu mazhab yang kita tekunin, ya. Walaupun hukum, kalau ditanya hukum bermadzhab sampai derajat wajib enggak? Enggak sampai derajat wajib. Gimana dulu zaman Abu Bakar mazhabnya apa? Ya zamannya para ulama sebelum ada 4 ulama imam mazhab ini mazhabnya apa? Akan tetapi kita ketika menganut satu mazhab memudahkan kita. Ketika kita merasa awam, nggak tahu, ada loh ulama yang berpendapat seperti ini, bukan asal menurut pemahaman kita pribadi dari isi otak kita, nggak, tapi memang ada ulama yang jadi panutan kita. Selama kita belum bisa memilih-milih, oh ini hadisnya sahih, ini hadisnya misalkan dhaif, lemah, sebagainya, boleh kita pakai satu mazhab, ya udah kita pakai mazhab Syafi'i, nggak jadi masalah. Dan ini penting dan perlu belajar, sama dengan belajar mazhab itu sangat-sangat perlu dan sangat penting. Jadi paling cocok kita di Indonesia belajar mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena masyarakat kita bermazhab Syafi'i. Ketika kita menemukan beberapa amaliyah yang mungkin kita menyangkanya, oh ini gak sesuai sunnah, nanti dulu, ada gak pendapatnya dalam mazhab Syafi'i? Apa yang dipahami oleh mazhab Syafi'i dalam hal ini? Terkadang ada satu hadis, contoh yang masalah kunut. Qanata Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kunut dalam salatnya, fi salatih. Qanata. Mazhab Syafi'i maknai qanata artinya kunut. Kunut subuh yang kita sama-sama tahu. Tapi segi bahasa qanata artinya sakata qalilan, diam diri sejenak. Sebagian mazhab memaknai qanata di sini bukan doa kunut, tapi maksudnya diam diri sejenak. Maka ini di akhir hayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau disebutkan qanata. Tapi maksudnya qanata adalah berdiam diri sejenak, karena beliau udah agak sepuh, 60-an lebih ketika itu. Maka ketika beres ruku, i'tidalnya agak lama. Habis itu sujud. Hadisnya satu, tapi punya multi tafsir. Yang satu dimahami qanata adalah kunut, yang satu dipahami qanata adalah diam diri sejenak. Sama-sama hadisnya sahih. Makanya misalkan contoh dalam hal ini enggak usah terlalu diperdebatkan. Kenapa? Ada landasannya. Ini masalah contoh, kenapa? Karena sekali lagi ini masalah fikih, bukan masalah akidah. Bukan berarti orang yang beda akidahnya, masalah fikihnya beda akidahnya sama kita. Kemudian tadi kita udah ngasih beberapa contoh. Misalkan dalam mazhab Hanafi, mereka ketika mengatakan at-ta'min, yaitu amin, ketika selesai membaca Al-Fatihah, mereka gak dijahar. Mungkin misalkan ada yang pernah berangkat ke Turki atau punya teman orang Turki, pas sholat mereka walad dolin, diam aja. Kalau gitu kan amin. Ketika kita ngeliat, kok gak baca amin? Oh sesat ya. Oh, bukan sesat. Madhab Hanafi emang begitu. Emang seperti itu dalam madhab Hanafi misal. Madhab Maliki, mereka sholatnya gak sedekap kayak kita gini. Mereka ada yang lurus. Syiah emang sholatnya gini ya, lurus. Gak sedekap. Tapi madhab Maliki pun seperti ini. Kalau kita ngeliat misalkan di YouTube video di Emirat ya, Emirat juga banyak orang yang bermadhab kan, Maliki di Dubai ada orang sholatnya begini lurus, nggak begini. Oh Syiah ini, bukan Syiah. Kita yang kurang belajar madhab Maliki kayak gitu. Nggak semuanya Syiah, karena madhab Maliki juga sama lurus. Walaupun kalau mau kita lihat Imam Malik aslinya sholatnya begini. Kalau kita lihat Imam Malik punya kitab namanya Muwatta. Dalam kitab Muwatta Imam Malik disebutkan, beliau menyebutkan hadis tentang bersidakep tangan kanan di atas tangan kiri ketika sholat. Ya. Ada,
Akan tapi Imam Malik itu pernah dihukum oleh khalifah ketika itu karena enggak mau nerima fatwa bookingan. Jadi ketika itu khalifah menyuruh Imam Malik untuk memutuskan satu fatwa, Imam Malik enggak mau. Karena itu menyelisihi dalil fatwa tersebut kalau diputuskan oleh Imam Malik. Maka Imam Malik dihukum oleh khalifah dicambuk. Sehingga efek dari cambukan itu Imam Malik enggak bisa sholatnya begini. Jadi Malik sholatnya lurus. Makanya murid-muridnya memahami, oh Imam Malik sholatnya lurus sampai sekarang seperti itu. Padahal kalau kita lihat dari historinya, bukan Imam Maliknya enggak mau begini, karena tangannya yang enggak bisa diginiin. Ya, mungkin kita pernah maksain diri push up, tiba-tiba belum ada pemanasan atau olahraga, mau begini tangan sakit. Ya, mungkin kita sampai ya udah dilurusin ya, persis kayak Imam Malik. Ini intinya penting belajar 4 madhab adalah untuk lebih kita bertoleransi. Pembahasan kita tentunya adalah matan Abi Syuja. Imam Abu Syuja rahimahullah ta'ala, ulama besar dalam madhab Syafi'i. Beliau hidup di tahun 500-an Hijriyah, sekitar 900 tahunan yang lalu. Dan di semua tempat seluruh dunia matan Abi Syuja ini diakui. Ini buku penting dalam madhab Syafi'i. Di pesantren-pesantren di Indonesia, di mana ya, dalam berbagai kalangan pun, dalam berbagai unsur, mereka mengakui kitab matan Abi Syuja ini. Di belahan dunia manapun matan Abi Syuja enggak diragukan lagi. Karena ini buku landasan dalam madhab Syafi'i untuk pemula. Ketika kita belajar madhab Syafi'i, jangan langsung belajar kitab Al-Umm punya Imam Syafi'i, ya berat. Imam Syafi'i mengarang kitab fikih namanya Al-Umm. Bawahnya setelah Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Al-Juwayni. Imam Juwayni bikin ringkasan dari Al-Umm namanya Mukhtasar Al-Imam Muzani, bukan Imam Juwayni, Imam Muzani, Mukhtasar Al-Muzani. Imam Syafi'i punya murid Imam Muzani. Dari Imam Muzani ada lagi muridnya Imam Al-Juwayni. Imam Juwayni punya murid Imam Ghazali. Imam Ghazali terus ke Imam Nawawi sampai kita kenal mazhab Syafi'i saat ini. Jadi tadi itu alasan kenapa mazhab Syafi'i ada, salah satunya karena produktif. Imam Syafi'i ngarang Al-Umm, muridnya lagi ngarang Mukhtasar Muzani, muridnya lagi Imam Juwayni ngarang Nihayatul Matlab, muridnya lagi ngarang Imam Ghazali ngarang kitab Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit, terus ke Imam Nawawi sampai ke Imam Abu Syuja. Jadi ada sejarahnya. Buku ini dikarang berdasarkan buku ini, buku ini, buku ini, buku ini, sampai ke kitab asalnya, pokoknya dalam mazhab Syafi'i itu Al-Umm. Makanya persis kalau kita belajar tafsir, langsung belajar tafsir Ibnu Katsir, enggak cocok. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, beliau bermazhab Syafi'i. Imam Ibnu Katsir ngarang kitab Ibnu Katsir itu bukan buat pemula newbie kayak kita, bukan. Buat kalangan para ulama. Kenapa? Beliau menyebutkan banyak hadis dengan sanad-sanadnya, menyebutkan kisah-kisah Israiliyat, kisah-kisah dari Bani Israel. Terkadang enggak menyebutkan derajat hadisnya sahih atau lemah atau palsu. Kenapa? Karena ulama ketika membaca itu, oh udah paham, ini hadisnya sahih, oh ini hadisnya lemah, hadisnya palsu. Maka penting belajar itu sesuai bertahap. Pengen belajar tafsir, langsung Ibnu Katsir, ya enggak bisa. Pengen belajar fikih, langsung Al-Umm. Yang paling dasar dulu, yaitu kitab matan Abi Syuja. Dan ini diantara keberkahan Imam Abu Syuja rahimahullah ta'ala, bukunya ada sampai detik ini, tersebar di seluruh dunia. Seperti Imam Malik ketika mau nulis kitab Al-Muwatta, ya, kitab hadis karangan Imam Malik namanya Al-Muwatta. Banyak orang-orang bilang, wah Imam Malik ngapain bikin Muwatta, udah banyak orang-orang bikin kitab yang sejenis. Kata Imam Malik, ma kana lillahi abqa, yang ikhlas karena Allah pasti terjaga. Buktinya di zaman sekarang yang tersisa hanya satu, Muwatta Imam Malik. Dulu di zaman Imam Malik banyak kitab-kitab Muwatta yang semisal karangan selain Imam Malik, tapi Allah Subhanahu wa taala jaga kitab Muwatta Imam Malik. Sampai sekarang kita bisa menikmati hasil karya beliau mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu juga dengan Imam Abu Syuja, Allah Subhanahu wa taala, kita husnuzon karena keikhlasannya beliau, maka Allah jaga karangannya. Sampai sekarang kita nikmati matan Abi Syuja ini. Kita bahas sedikit karena sesuai tema kitab Taharah, yaitu tentang pembahasan masalah air, masalah Taharah. Para ulama pasti, madhab apapun itu pasti memulai kitabnya dengan Taharah. Masalah fikih, memulai kitabnya dengan Taharah. Gak ada yang ujuk-ujuk sholat, gak ada ujuk-ujuk bahas puasa, zakat, haji. Pasti urutannya Taharah, kemudian nanti sholat,
kemudian nanti puasa, zakat, haji. Setelah ini baru ada yang beda. Ada yang bahas jual beli dulu baru nikah, ada yang bahas nikah dulu baru jual beli, baru nanti tentang masalah kriminal, masalah waris, masalah wasiat dan sebagainya dan seterusnya seterusnya. Tapi urutannya pasti thaharah dulu. Kenapa? Penting kita mensucikan diri untuk ibadah-ibadah yang lain. Mensucikan diri, filosofinya kata para ulama, mensucikan hati dari tidak ikhlas, mensucikan diri dari najis. Makanya enggak salat enggak sah kalau kita enggak bertaharah dulu. Makanya enggak mungkin kita belajar bab salat tapi belum paham bab taharah. Bab taharah Imam Abu Syuja' rahimahullah taala memulai dengan kitab taharah membagi air menjadi 7 jenis. Al-miyah allati yajuzu tathhir biha sab'u miyah. Air yang boleh dipakai bersuci ada 7. Kita cukupkan 10 menitan lagi ya. Habis itu kita iqamah. Kalau mungkin ada pertanyaan, satu atau dua pertanyaan mungkin bisa kita jawab. Bismillah hasilnya. Baik. Air ada 7 jenis. Mungkin kita udah sering belajar atau sering dengar ini dari kita kecil, tapi terkadang detail-detailnya yang berkaitan dengan ini perlu kita ketahui. Air 7 jenis, apa aja sih yang pertama? Yang air boleh dipakai untuk bersuci. Air? Air apa? Hujan. Oke. Next, yang kedua. Air laut. Air laut. Yang ketiga. Air? Sumber dari tanah, mata air. Mata air. Berikutnya. Air sungai. Air sungai. Kemudian air ledeng. Hah? Ledeng maksudnya mata air. Air es atau air salju? Air salju. Kemudian yang keenam, air embun, ya, air embun. Kemudian air sungai, ya, air sungai. Udah, oh sorry, udah. Air apa lagi? Sumur. Mata air masuknya ke sini. Sumur, air hujan, air laut, mata air, air sungai, air salju, air embun, apa lagi? Kalau Imam Abu Syuja di sini membedakan antara mata air dengan sumur, karena mata air belum tentu sumur. Kalau sumur kan yang digali, ya kan? Kalau mata air, terkadang kalau kita ngelihat di sumbernya, ya biasanya buat air mineral, itu terkadang nggak galian ya. Jadi yang ketujuh adalah air sumur. Ini mata air, atau ini adalah 7 jenis air yang boleh dipakai untuk bersuci. Berarti kalau kita bagi air sendiri ada berapa pembagian? 4. Yang pertama suci dan mensucikan. Oke, suci dan mensucikan. Yang kedua, suci dan tidak mensucikan. Kita tulis yang kesini, suci dan tidak mensucikan. Tidak mensucikan. Oke. Kemudian berikutnya, tidak suci. Tidak suci. Tidak suci atau najis ya. Atau najis. Berarti 3 dong, bukan 4. 3 atau 4? Air bekas, air musta'mal. Bekasnya orang wudu. Masuknya kemana tuh? Suci mensucikan, suci tidak mensucikan, tidak suci atau najis.
Yang kita tahu pembagian air itu banyak ulama membagi jadi tiga, suci mensucikan, suci dan tidak mensucikan, kemudian tidak suci atau alias najis. Tapi perlu kita tahu, terkadang beberapa madhab itu punya istilah sendiri yang enggak dimiliki oleh istilah madhab lain. Madhab Syafi'i punya istilah suci dan mensucikan tapi makruh. Suci dan mensucikan tapi dia makruh. Ini salah satu yang beda dalam pembagian air menurut madhab Syafi'i. Mereka membagi jadi empat. Suci mensucikan, suci dan mensucikan tapi makruh, suci dan tidak mensucikan, kemudian tidak suci atau najis. Air kelapa masuk ke mana? Air kelapa masuknya suci tapi tidak mensucikan. Ya, kayak tadi air bekas wudu juga masuknya suci tapi tidak mensucikan. Ini yang tujuh ini yang kategori pertama. Suci dan mensucikan. Boleh pakai air hujan? Boleh. Pertanyaan, kalau air hujan, air hujannya udah nyampe ke genteng. Kalau kita langsung hujan-hujanan, langsung dari langit, kita wudhu, sah nggak? Sah. Sah ya, sepakat sah. Oke. Sekarang air hujannya nempel, turun dulu ke genteng, habis itu ngalir. Kita di ujung, kita berlindung di atap, ya, terus ke gentengnya kita wudhu gini. Sah apa nggak? Kita tunggu dulu. Kalau kita tunggu dulu ternyata hujannya berhenti, nggak ngalir lagi, nggak dapat air. Gimana? Boleh nggak kita wudhunya tadi di, hah? Gimana kalau kasusnya ada, mohon maaf, ada tai burung di atas genteng? Hah? Ada tai burung di atas gentengnya? Kenapa? Tidak ada yang bisa menajiskan air. Oke, kalau tidak ada, mohon maaf. Misal ada kotoran tikus. Kenapa? Karena airnya mengalir. Tadi karena airnya mengalir. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, misalkan secara umum kalau genting itu, mohon maaf, banyaknya kotoran burung. Dan kita punya kaidah bahwa hewan yang dagingnya halal untuk dimakan, kotorannya tidak najis. Walaupun kalau kita ngomong masalah fikih ini perbedaan pendapat di kalangan ulama, akan tapi Allah alam, pendapat yang kuat kaidahnya simpel. Hewan yang dagingnya halal dimakan, kotorannya tidak najis. Ustaz, kotoran kambing enggak najis? Enggak najis. Nabi SAW mengatakan, hadisnya sahih, kata Nabi SAW, "Shallu fi marabidil ghanam." Salatlah di kandang kambing. Berarti kalau kita salat di kandang kambing, ada tai kambing di tempat salat kita, sah apa enggak? Sah, karena dia bukan najis. Tapi perlu dibedakan, jangan mentang-mentang bukan najis, habis itu kita sepelekan. Enggak, kan tetap kotor, bau. Cuman dari segi najis atau tidaknya. Kalau kotoran kucing, najis enggak? Najis, kenapa? Kucing tidak halal. Kotoran sapi, najis enggak? Enggak, ya. Ini walaupun tadi kita katakan di awal ada perbedaan pendapat, Allah alam pendapat yang kuat, kaidahnya gitu. Tapi itu air hujan. Kemudian yang kedua, air laut. Air laut boleh dipakai untuk bersuci? Boleh dipakai untuk wudu? Sebelumnya kasus, kalau misalkan air hujan, kita misalkan dalam kondisi, mohon maaf, junub. Kita lagi junub. Habis itu kita keluar naik motor sama istri, boncengan, kehujanan, hujan basah. Nyampe rumah mau mandi lagi misal, malas. Udah niat sekalian mandi junub. Boleh apa? Ini air hujan. Kena badan kita. Boleh enggak? Kalau niatnya udah di awal pengen mandi junub, tapi semua badannya kena, semua, coba boleh. Walaupun kita pakai baju. Oke, mohon maaf, masih ada sisa mani di kemaluan kita, ya, bekas-bekasnya masih ada. Hah? Mani tidak najis. Mani tidak najis. Kedua, kalau memang kita memang hujan basah, yakin seluruh tubuh dari ujung kepala ke ujung kaki kena, sah-sah aja. Kita hujan-hujanan niatnya mandi junub, sah nggak? Sah, boleh aja, nggak jadi masalah. Air hujannya kita tampung di ember, kita pakai buat mandi, boleh. Pakai wudhu? Boleh. Air laut? Boleh dipakai bersuci? Airnya asin? Boleh? Boleh gak? Air laut asin gak? Asin. Boleh dipakai buat bersuci? Baik. Misal, kita pulang kerja capek.
akhirnya kadang masak air, habis itu dikasih garam ya, buat ngerendam kaki ya. Tiba-tiba habis itu dipijitin sama istri, pegel-pegelnya hilang. Udahlah, gak usah ngerendam kaki di air hangat yang udah dikasih garam tadi. Habis itu pas besoknya airnya mau dibuang sama istri kita, katanya jangan-jangan, sayang, mau bazir, udah sini, mau saya pakai buat mandi atau wudhu, boleh apa enggak? Paham ya? Airnya tadi udah dikasih garam, boleh nggak dipakai buat wudhu atau buat mandi? Kenapa nggak boleh? Hah? Ada kan sama, air laut juga rasanya asin. Rasa jelas berubah. Air laut asin, ada rasanya. Ini sama, air dikasih garam asin. Garam asalnya dari mana? Dari laut. Kita masukin ke air. Kalau air laut aslinya asin. Karena dia alami. Kenapa? Air laut asinnya alami, bukan kita buatan. Tapi kalau air biasa dikasih garam, alami atau buatan? Buatan. Maka ketika air garam masuknya ke sini, suci dan tidak mensucikan. Sedangkan air laut adalah suci dan mensucikan. Next, mata air. Mata air suci, mensucikan. Boleh ya pakai buat mata air. Air sungai warnanya coklat. Kita mau mandi atau mau wudu di ujung sebelah sana, mohon maaf, ada yang lagi pup, lagi buang air besar, lewat dulu depan kita. Boleh gak? Najis atau bukan? Hah? Najis gak? Lewat punten, mangga, suruh lewat dulu. Terus kita lagi mandi atau lagi wudu, boleh? Biar lewat dulu. Biar lewat dulu, habis lewat lanjutin lagi. Iya. Kenapa? Karena dia airnya mengalir. Maka air sungai, walaupun di situ ada najisnya, airnya mengalir dan jumlah airnya banyak, maka tidak jadi masalah. Boleh. Air salju. Ada tinggal di tempat daerah salju, habis itu saljunya ditampung di ember, lama-kelamaan dia mencair. Habis itu dipakai untuk bersuci, boleh? Boleh. Ya. Kemudian air embun, walaupun ini jumlahnya sangat sedikit, tapi misalkan ada orang yang menampung, kemudian dapat satu gayung, naruh di beberapa wadah gitu, dikumpulkan satu gayung, dipakai buat berwudu, boleh? Boleh. Air sumur? Boleh. Oke, kalau air sumur sekarang masalah. Kejatuhan najis, misalkan ada bangkai tikus jatuh ke air sumur, ke sumur, boleh dipakai? Jumlah airnya banyak akan, tapi kaedah dalam masalah air itu kan harus ada tiga hal yang harus diperhatikan. Apa? Warna. Apa? Bau. Rasa. Kira-kira air yang kena bangkai tikus sumurnya, bau nggak? Walaupun jumlah debit airnya banyak, bau tetap. Maka gimana solusinya kalau air sumur kejatuhan bangkai? Dan ini mungkin, sangat mungkin terjadi. Dikuras. Dikuras. Misalnya sedot sumurnya, taruhlah zaman sekarang kita ada ya alat sedot yang benar-benar punya kekuatan bagus, besar, kuras dulu. Tapi kalau misalnya di kampung-kampung, nggak ada deh buat gimana nguras sumur. Hah? Gimana? Dan ini kasus mungkin terjadi nggak? Mungkin banget. Gimana? Oke, bangkainya dibuang. Habis itu? Tunggu sampai nggak bau. Iya. Allah alam para Allah. Tapi pakaian kaporit berarti kan dia nggak ada campuran. Ada campuran. Iya kan? Makanya misal kita mau mandi, ya di bak misalkan kita udah kasih air sabun. Misalkan mau sambil ngerendam pakai sabun, pakai lulur, sah apa enggak? Sah apa enggak? Sah enggak? Mandi junub pakai air sabun atau kita berendam gitu, air udah kasih sabun, bunga, apa segala macam. Boleh? Hah? Enggak sah. Kenapa? Karena dia udah berubah sifat airnya, warna, bau, rasa. Walaupun baunya wangi, rasanya rasa sabun, warnanya udah agak kecampur-kecampur sama warna sabun, bunga, dan seterusnya. Maka kalau misalkan mandi, kita mandi sambil sabunan, mandi junub gak jadi masalah. Tapi kalau air ember kita kasih sabun, habis itu dipakai buat mandi junub, gak boleh. Kenapa? Karena dia bukan air yang ini. Dia suci, tapi gak mensucikan. Maka ketika air sumur tadi, kasusnya dibuang dulu bangkainya, para ulama menyebutkan, kemudian ditunggu dulu beberapa hari. Nanti dengan izin Allah, kan
ada lagi tambahan air dari bawahnya, maka air jumlahnya debitnya makin banyak, maka yang tadinya najis tadi insya Allah dengan sendirinya bakal hilang. Kemudian suci dan mensucikan tapi makruh, yaitu contohnya satu, ma' musyammas, dalam mazhab Syafi'i ini ya, tadi kita sebut ma' musyammas, yaitu air yang dijemur oleh sinar matahari, gak punya pemanas air, misalkan di rumahnya malas masak air juga, dijemur aja air di bawah terik matahari, suci, mensucikan, tapi makruh. Kasus, ketika air tadi suhunya misalkan, suhu air misalkan 25 derajat, ketika dipanaskan menjadi 50 derajat, boleh gak dipakai buat bersuci? Makruh gak? Makruh, oke. Gak dipakai siang itu, kita diemin airnya sampai malam. Pas malam airnya suhunya normal lagi, jadi 20 derajat lagi. Tetap makruh atau berubah jadi nomor satu? Paham ya kasusnya ya? Para ulama menyebutkan berubah jadi nomor satu. Jadi makruhnya ketika dia panas, ketika anget. Tapi ketika misalkan udah anget didiemin akhirnya normal lagi suhunya, maka dia tidak menjadi makruh. Angetnya water heater boleh, karena yang nggak boleh di sini Allah alam musyammas. Musyammas yang dijemur sinar matahari. Kalau water heater kan dia atau masak air kita pakai kompor, nggak jadi masalah. Nggak termasuk makruh Allah alam. Yang ketiga, suci dan tidak mensucikan. Contohnya banyak. Air sabun tadi, air teh, air sirup, air gula, air garam, air sayur, air soto, semua jenis itu suci dan tidak mensucikan. Yang terakhir adalah tidak suci atau najis, yaitu air yang bercampur dengan najis. Apapun jenis najisnya yang tiga ya, najis ringan, najis sedang maupun najis berat. Mungkin kita cukupkan karena durasi waktu pada kesempatan ini. Nah, kita tutup dulu ya, Madro, nanti ada sesi pertanyaan biadillah. Jazakumullah khairan katsiran. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, pada kesempatan ini, kali ini kita udah bahas muqaddimah dan juga kitab taharah dari matan Abi Syuja. Insyaallah taala jika Allah menghendaki pekan depan kita akan lanjut lagi masih di pembahasan taharah di pembahasan yang berikutnya insyaallah taala. Wabillahi taufik wa sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad. Mungkin kita cukupkan. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya kesalahan dari diri saya pribadi dari syaitan. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan duduknya kita di majelis ilmu ini menjadi sebab diangkatnya derajat kita, diampuni dosa-dosa kita dan disebabkan masuknya kita ke dalam surga firdausnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.